nggak mau hidup mesinnya. Jangan-jangan bensin ya, Mas? Iya nih, mobil ini bensinnya boros lagi. Makanya kalau mau irit pakai bensin campur. Campur dorong. Betul, Mas. Sekilo dorong, sekilo hidupin. Angkembo. Ini kemarin gue isi full, sampai luber lagi. Jangan-jangan akinya nih, biar anak periksa nih. Rapit. Akinya nggak apa-apa tuh, Bu. Bagus. Iya, akinya nggak apa-apa, tapi Ani hampir pingsan karena kaget. Alah, diklakson aja kaget. Kamu jantungan kali ya? Oh ya, Mas. Abu tahu deh. Ini karena kaca sempionnya miring nih. Sempion gundolmu. Ada hubungannya antara mesin sama kaca sempion. Kalau udah tahu kenapa dibahas? Gitu ya. Mas, ini jangan-jangan Palestinanya kotor. Bukan, ini Israel, nggak ada apinya. Bud, ini kamu pakai ngopeng ya. Nanti kamu taruh di situ. Dan gue starter dari sana. Kamu liatin ada percikan apinya apa nggak? Dia ya? Pegang ngopeng sih, ada bisa, Mas. Ada apinya nggak? Bud, kenapa? Ini sebetulnya Israel, Mas, sadis. Ini bukan nanya aneh orang apa enggak, malah nanya apinya. Sorry deh, Bud. Mungkin kamu pegang obengnya salah kali. Besinya jangan dipegang juga. Mana anda tahu, emangnya anda muntir. Kenapa sih si Abut, Leo? Biasa, belum sarapan pagi. Kamu belum sarapan, Bud? Sarapan setrum sih udah Mbak Mai, tapi sarapan nasi memang belum. Eh, Leo, Tante Nonon, tetangga ibu yang di Bandung, telepon dari stasiun. Minta dijemput? Iya, tapi aku bilang nggak bisa, soalnya kan mobil kamu lagi ngadat. Terus dia mau nginep di sini selama beberapa hari, nggak keberatan kan? Ah, enggak. Main kenapa keberatan? Mesti digendong. Wah, jatah makanannya tambah berkurang dong, Mas. Hai, Maya. Aduh, ini buki gelis baik. Pangli, Tante. How are you, gelis? Bagus? Baik, Tante. Abut! Ya, Mbak. Tolong tasnya dibawain ke dalam. Kok ada yang angkat, Mbak? Ya, di rumah ini kan cowok cuma dua, Mas Leo sama lu. Mas Leo lagi ke kantornya, bagian lu lah ya. Oh, iya, anu namina abut dah. Terus kita ngomong Jerman, Mbak. Iya, Tan, ini abut yang suka ikut ceritain. Oh, ini baru cocok. Apanya yang cocok? Ah, kamu mau pengen tahu aja. Bawa ke kamar atas, Bud. Oke, Mbak. Silakan masuk, Tante. Terima kasih. Tante, tadi maksud Tante cocok itu apaan sih? Itu, Tante di Bandung kan punya anak angkat. Awewe tos gede, namanya si Dona. Terus maksudnya mau disekolahin di Jakarta? Bukan, bukan. Maksud saya mau dijodohkan sama si Abun. Dijodohin? Iya. Wah, saya nggak tahu Tante dia mau apa enggak. Alah, kalau dikasih uang yang banyak mah, si Abud pasti mau. Try atu di Olo. Kalau sukses, nanti Tante ajak piknik ke Amsterdam, Holland, Belanda. Ya udah deh, nanti saya tanyain dulu ke Abud ya. Sekarang Tante istirahat aja dulu. Oke, Tante juga mau sleeping dulu. Atau ngantuk dari tadi. Oh ya, ini ada sekedar biaya untuk merayu si Abun. Ambil. Aduh, banyak amat sih, Tante. Nggak usah, deh. Nggak usah ragu-ragu ngasih. Yang penting, si Abun mau dikawinin. Oke? Okay? Kawin? Mbak Mai jangan bercanda, deh. Aduh, Bud, nggak bercanda, deh. Ini beneran. Ini Mbak Mai serius. Kalau gitu, aku harus pikir dulu dong. Kawin kan nggak setiap minggu, Mbak Mai. Tapi jangan lama-lama, deh. Ntar keburu disamber orang. Disamber, emang jemuran. Caranya kecil, Mbak Mai. Gak usah repot-repot deh, gak usah yang cakep-cakep. Kalau buat Abut, kayak Julia Robert cukup. Gue sih belum lihat orangnya, katanya sih keren. Namanya Dona. Dona? Dona nangka, Mbak? Kalau orang Dona, kakak mau Dona nanya, kek. Yang penting dia anaknya orang kaya. Kalau lu jadi sama dia, lu pasti bakalan didadanin. Bisa-bisa mirip Lionel Richie. Sekarang juga Abut udah kayak Lionel Richie, Mbak. Lu ngaca nih. Ini uang jajan buat lu. Fulus? Gak biasanya, Mbak, baik begini. Aduh, udah ambil aja deh. Makasih, Mbak. Hei, entar lari kemana? Selamat ya, Bud. Gue ikut senang lo dapet jodoh. Ana sendiri lagi bingung, Ki. Ana kan belum kerja, masa udah mau dikawinin? Tapi kata Mbak Mai, ortunya kaya. Udah sikat aja, Bud. Kapan lagi lo dapet kesempatan merubah nasib?
sekarang lo naik bajaj, besok lo naik boxer. Boxer bukan anak yang belum ada giginya, Ki. Itu mah guk-guk, Bud. Udah deh, lo ambil deh kesempatan ini. Bener juga ngomongan Kiki. Tapi sampai sekarang, Abud lagi bingung, Ki. Abud mau dijodohin sama siapa dan anak siapa, Ki. Jadi lo belum tahu lo mau dijodohin sama siapa? Jangan-jangan lo jodohin sama kambing lagi, Bud. Masa Mbak Mai tega, Ki? Lagian mana ada kambing yang kaya? Ala, Bud. Orang gue bercanda kok. Takkan dibahas lagi. Tante. Hei, Tante. Tante. Makan dulu. Yuk, dah. Kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Kupingnya kebudek deh. Ih, ngomong handphone-nya dibuka, kek. Temannya luar kota, bawa oleh-oleh segala. Ayo, Mai. Anjing siapa tuh? Kenapa, Tante? Jatuh ke peleset tuh, dikejar anjing. Aduh. Tante kira aneh aja yang dapat sama anjing. Tante juga. Gimana, Bud? Kamu setuju apa enggak? Barusan Abud habis telepon Bu D. Dia bilang urusan begini terserah Abud, yang mungkin ini karena Abud. Cuma dia tanya, keluarga perempuan ini dari keluarga siapa, dan orang tuanya kerja apa, dan cakep enggak? Aduh, Bud. Yang gua tanya tuh kamu setuju apa enggak? Soal latar belakang itu urusan nanti. Loh, kok Mbak Mai yang sewot? Yang mau kawin Mbak Mai apa Abud? Ya kamu. Tapi kan saya perlu jawaban secepatnya. Supaya saya bisa kabarin, terus si Donanya langsung ke sini. Gara-gara anjing teh ya, my body jadi sakit. Halo? Bi Ipa? Ayana? Atau kasih obat, Bi Ipa, biar nggak angot. Hah? Hah, kasih obat gitunya? Hahaha. Bukannya Abud yang marahin kesana, Mbak. Di mana-mana juga cowok yang marahin calon istrinya. Bukan calon istrinya yang marahin calon suaminya. Ini kan zaman globalisasi, Bud. Teori kayak gitu udah kuno. Bukannya apa-apa, Mbak. Abud merasa kayak sapi yang dijamin di pasar. Alah, yang penting kan calon bini lu anaknya orang kaya. Kaya sih kaya, Mbak. Tapi belum tentu Abud bahagia. Kalau Abud menerima aja, tau-tau calon istri Abud matanya fitek, kakinya gempor. Abud mau bilang apa? Ya udah, gua sih terserah lu aja deh. Lu mau terima syukur, nggak mau nggak maksa. Abud terus terang keberatan atas sarannya Mbak Mai. Soalnya nggak ada demokrasi banget sih. Abud seperti di fait accompli. Gini-gini Abud pasti laku Mbak Mai. Sorry Tante, ada berita buruk. Berita buruk naon? Ayah gempa bumi? Atau ayah bang kalah keliling gitu? Itu si Abud gak mau dikawinin sama anaknya Tante. What? Oh Maya, no. No way. Biar bagaimanapun juga Abud harus mau sama Dona. Tante sudah janji. Aduh, bagaimana? Tapi saya gak tahu harus gimana lagi, Tan. Mas saya tuh mesti cekek dia supaya dia mau. Biar, kalau kamu tidak sanggup, biar Tante yang ngomong sama Abud, oke? Wah, kalau Abud udah ditraktir nih, berarti udah oke dong. Kamu Tante turun tangan, mah semuanya juga beres. Tinggal calling saja si Dona sudah datang kemari. Bud, tolong bukain. Rasa cinta orangnya nggak ada. Pasti ada. Aduh, anak kita siapa? Berani-berani minjit bel ya. Selamat siang, Om. Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Mau jadi konglomerat biar banyak duitnya. Nih. Thank you, Om. Om cakep deh, kayak gundu akik. Only you. Udah pagelarannya, budek nih kuping gue. Ini namanya pemasungan kreativitas. Mau telepon siapa, Tante?
mau telepon si Dona, mau disuruh kemari biar bisa kenalan sama si Abud. Halo, Ipa, ini Ibu Nonon. Kumasi Dona, isi file? Baguslah. Ipa, besok kamu datang ke Jakarta ya. Naik pesawat, yang first class. Oh, yang paling pagi. Yang pagi sekali juga nggak apa-apa. Saya tunggu ya. Don't be late. Oke, yuk. Aduh, Tante lega, Me. Dona mau datang kemari besok. Anak kalau kayak begini, pasti bintang film ini ya, di film Aladdin. Bud. Ya, Tante. Besok Dona datang ke sini. Kamu sambut ya? Oh, jelas loh, Tante. Jam berapa, Tante? Pagi, siang, apa malam? Tante pikir pagi. Because dia naik plane jam 5 pagi, bareng sama Koran. Kamu siap ya, Bud, ya? Jelas, Tante. Kalau soal harim, jam berapa aja Abud siap? Great. Memang kamu calon mantu yang hebring. Akhirnya, Ani jadi juga kawin. Mas, mengungsi kemana? Enak aja, Mas. Lo gak ngeliat gue udah pake lupen strip gini. Kayaknya yang ngamen kemarin kesini ya? Tapi, tukang ngamen yang ini kan oke ya. Om, saya Bi Ipa, pengasuhnya Non Dona ini. Kita datang ke sini disuruh Ibu Nonon. Dona? Iya, Dona. Apa lo pikir gue ini Dono? ngapain lo pelototin gue? Gue juga tahu gue mirip sama Cindy Crawford. Cindy Crawford nyemplung aspal. Om, kita datang ke sini bukan buat diskusi. Kita datang buat ketemu Bu Nonon. Oh, Tante Nonon. Mbak Mai, Tante Nonon, ada tamu nih. Silakan masuk, Bu. Mbak Mai, udah lama ya kita gak ketemu. Oh, Dona. Aduh, Mbak Mai sampai kaget dikirain siapa. Abis kamu gemuk kayak drum aspal. Yuk masuk. Halo Dona sayang, anak mami, ratu berlian intan. Capek ya sayang naik pesawat? Soal apaan? Soal telepon? Orang duitnya aja gak cukup, Mam. Aduh, jadi kesini numpak naon, bagus. Numpak kerengan. Tadinya badan numpak kereta api, tapi tidak tahu stasiunnya. Jadinya naik mobil omprengan sayur, weh, nubadek ke pasar induk. Aduh, kasihan anak mami, pantesan bau durian. Aduh. Mai, kemana si Abud kok gak kelihatan? Abud masih di kamarnya, Tan. Tante mau lihat. Yuk, biar Dona bisa kenalan. Kamu Dona, nanti mami kenalin sama cowok maco. Bibi, tunggu di sini, jangan ikut ya. Dagoan, nih. Ya, duduk aja, Bi. Abud? Abud kenapa? Apakah Abud sakit? Abud demam, Mbak. Loh, ini bukan Om yang tadi di kebon. Mbak, ini siapa? Ini calon suami kamu, si Abud, sayang. Loh, kok dia meriang begini, Mam? Oh, pasti kaget ya ngeliat ke seperti bintang film. Iya, sayang. Tapi sebentar lagi juga dia akan sembuh. Mai, bagaimana kalau kita bawa saja ke dokter juga biar disuntik? Abud nggak mau disuntik, Mbak. Terus kamu mau diapain dong? Diracunin? Kamu mau sembuh apa enggak sih? Iya, kamu mesti disuntik biar cepat mati. Penyakitnya. Mbak, penyakit Abud nggak bakal sembuh, Mbak. Tidak ketemu sama fosil ini, Mbak. Kenapa menghina begitu? Apa mau gue gorok sekalian? Mbak, ini hari mampir tukang jagal, Mbak. Abud, don't grogi dulu. Memang Dona mah suka bercanda. Iya loh, tapi gurani ke suka jadi kenyataan. Sudah dua lelaki yang mati di Bandung. Hah? Mati di gorok Dona, Tante? Bukan, mati ditabrak mobil.
Sorry, Tante kan cuma ngejok saja, you know. Come on, sweetheart. Don't go away lah ya. Ma, aku takut digigit, Ma. Aduh, aku jangan kayak anak kecil deh. Kalau gak suka, bilang terus terang gak suka. Jangan pura-pura sakit begini kayak kestrum aja. Aku mendingan batalin aja deh, Ma. Aku gak pernah ngimpi dapat harem yang sangar kayak begini, Ma. Enak aja. Sangar, sangar. Ma, aku mau pulangin aja deh baju yang udah pernah dibeliin sama duit. Cuman duitnya udah kepake 5.000. Habis pulang aku ganti deh, Ma. Hai, Abud, kamu tidak bisa seenaknya saja. Kita sudah deal. If you batalkan, berarti you atas jalir janji. Masa bodoh, pokoknya Abud nggak mau kawin sama burung celepuk ini. Burung celepuk kece dong. Hey, Abud, don't lari dulu. Kita talking-talking dulu ya. Bawe mau kopi? Mau, Ki. Tapi jangan manis-manis ya. Iya. Loh, Ki, itu kamar Abud ngapain tuh? Kok ribut-ribut? Paling juga Abud lagi ngobrol sama Tante Nonon. Oh. Itu Abud ngapain lagi kesa-kesa? Jangan-jangan itu yang namanya Dona. Ya! Ki, kenapa aku yang kamu seduh? Aduh! Aduh, maaf, Bang. Ki nggak sengaja. Panas ya? Iya, aduh. Dipa. Apa Dona ada di sini? Dona? Dona mah tak ayak. Dona tidak ada di sini. Bipa, Bipa jangan bohong ya. Bohong itu dosa, Bi. Bapak-bapak ini cari siapa? Kami dari Rumah Sakit Rehabilitas Mental Bandung, Pak. Kami datang ke sini mau mencari Dona yang sudah seminggu melarikan diri dari rumah sakit itu dan disembunyikan oleh ibu ini. Jadi Dona gila. Alhamdulillah, anak untung. Asik, akhirnya dapat juga logo bekap. Hah, petugas? Bapak-bapak ini menjemput anak saya, Dona? Iya, Bu. Karena Dona masih belum sembuh, Bu. Nggak mau ke rumah sakit. Wah, ini semua gara-gara kamu.